Tuh ada pintu. Cuma ginian doang ya kan. Kalian logikanya dari mana? Ini pintu cuma gini doang anjing, sedangkan kita bisa lewat dari sini. Lihat atas. Udahlah, cowok. Udahlah, cowok. Balik lagi dengan gua Budimawan. Kali ini gua bakal lanjutin game kesayangan kita yang berjudul The Baby in Yellow. Dan di game kali ini gua sudah berada di part keempat, mana gua kemarin sudah melawan bosnya, bos dari segala macam bos. Udah gak usah banyak bajot, kita lanjut aja langsung ya guys. Keluar, jangan tinggalkan aku, disinilah selamanya. Oh nggak ada adegan ketawanya, goblok. Ya kemarin kita udah di lift ini saat kejar-kejaran sama manusia terkutuk itu. Wah, bisa pula lift langsung di apartemen, di kamar orangnya coy. Mantap juga ya. Pengen juga gue di belakang rumah gue ada lift. Ambil botol dari kulkas. Oke, ntar kita siksa ini anak dulu. Pengen nyiksa aja. Bisa tutup ya liftnya? Bisa tutup, nggak bisa tutup ya? Ambil botol dari kulkas, gue lupa kulkasnya mana. Perasaan gue aja tuh kebalik ya. Mana kamar mandi sebelah kiri loh. Tuh, dibalik coy emang. Nah, berikan botol pada bayi-bayinya mana? Udah lah, ambil sendiri depan mata lu tuh, goblok. Bawa bayi ke meja ganti. Wah, gue merindukan adegan-adegan simulasi kayak gini, guys. Gue merindukan tanpa adanya jumpscare terkutuk. Mana meja gantinya? Eh, ada kunci nih. Buat apa kunci? Gue merindukan adegan-adegan... Hilang lagi dong. Baru gue bilang mau merindukan, anjir. Ambil botol dari kulkas. Perasaan tadi udah habis lah botolnya. Ada lagi dong anjing. Botolnya bisa ada lagi dong. Hilang lagi dong si lontong. Apa sih cok? Mungkin kunci ini lah ya. Jangan-jangan kita selama ini melakukan deja vu berkali-kali coy, gara-gara musik ini. Jadi kita deja vu ya guys ya. Mungkin ya. Gue gak liat Waltrok ya. Jangan kalian pikir gue liat Waltrok ya. Gue tampol pala kalian. I love you. Ini popoknya mana ya? Eh, popoknya nggak ada ya? Oh, nih. Nah. Tuh, ngulang lagi, coy. Musiknya juga hidup juga, coy. Tapi dia nggak berubah sih. Nggak berubah tempat. Nggak pindah tempat. Coba kita teskan lagi ya. Bayinya nggak pindah ke sofa. Ini kan botol pada bayinya. Coba gua kasih. Anjir, freestyle, coy, bayinya. Ini udah meja ganti, coy. Kunci ini berhubungan dengan kejadian-kejadian semua ini. Oh, selalu ikuti kelinci, coy. Kelinci selalu menemani kita. Oh, salah-salah. Kuncinya harus yang kayak gitu. Harus ada yang love ungu, love ungu. Di mana kunci love ungu ya? Oh, ini. Ya, gue anjir menganalisa dalam permainan ini. Nice. Woi, santai, woi. Wah, aku merindukan main-main ginian, coy. Gue dulu pengen main kereta api kayak gini. Tapi nggak pernah bisa punya. Ntar kita bikin kecelakaan, bisa nggak? Wah, kecelakaan, coy. Kecelakaan, coy. Kecelakaan. Silakan. Wah anjing, terbang semua coy. Udah. Ya anak anjay. Beri makan bayi gagal ya, memang gagal kocak. Lu gimana gak gagal anjir. Sama aja anjing. Gak ada perbedaan. Ulang-ulang mulu. Ah si kontil ini ngapain sih anjing. Dia anak yang lelah. Enggak, dia anak yang liar, bukan lelah. Apa sih dek? Ah, injak aja boleh. Anjir, lorongnya banyak banget. Anjing, gua terbang deh dari situ. Nomor berapa ini? Nomor 3. Bisa terbang. Ini memang bayi gak ada harga dirinya, coy. Mesti dibawa lah, makin serem, cok. Tapi suruh bawa dia sih. Ada baiknya kita resign aja sih dari pekerjaan baby sister ini, coy. Lebih... gua sih self-mental ya. Gua self-mental. Tuh, ada pintu. Cuma ginian doang ya kan. Kalian logikanya dari mana? Ini pintu cuma gini doang anjing, sedangkan kita bisa lewat dari sini. Gak masuk akal ini game anjir. Dikunci lagi anjing pintunya. Fungsinya apa bikin pintu kayak gitu? Dikunci semua lagi nih. Apaan sih gak kepegang ah. Jalan sendiri bisa gak sih? Terbang itu apa kek? Gak mungkin kebuka sih ini aja pasti. Astaga, tempat tidurnya aja kayak gitu, banyak tentakel penyodok burit, cok. Lu yakin gua harus di atas situ? Ntar burit gua disodok, coy. Wah, anjing freestyle ya. Wah, anjing posenya.
Kentoy. Bawa bayi ke tempat tidurnya, udah di tempat tidurnya anjir. Ntar burit kita disodok nih tiba-tiba ini. Oh, ada kucing. Kan bapak kelaran. Ini kan tempat tidurnya coy. Bukan ya? Lu gak usah perlu nengokin gue kayak gitu, kocak. Kira gue takut sama muka lu yang kayak dajal gini. Udah kan bawa bayi ke tempat tidur nih. Apa sih cok? Cok, apa sih gamenya gini-gini? Ngulang mulu coy! Apa sih? Apa sih kayak gini coy? Dejavu anjing. Apa sih yang terjadi? Ini ada garis sih. Dikunci semua sih memang. Terus lewat mana kocak? Gak usah ditaro coba ya, Apakah kita ketemu orang lagi? Hilang coy. Bayinya langsung teleport, tapi beda sih, ini ada TV-nya. Woi, santai woi. Anjing, najis. Tai. Bangsat emang. Gak mau gue kesitu. Bawa mama. Oh, gini. Wes, lihat atas. Mah. Udahlah, cok. Dia bisa lagi. Gelewat, gak bisa lewat, goblok, aku mati. Sini kah? Ini gimana cara lewatnya, kocak? Kok gak bisa lewat, goblok? Gak bisa lewat anjing. Dewa juga gak bisa lewat kalau dari tempat kayak gini. Ada apa di dalam coy? Itu siapa anjing? Siapa cok? Siapa di dalam itu? Astaga, najis. Kenapa dijavu ya? Anjing najis. Oi, najis sumpah game kayak gini najis. Mukanya masuk dalam TV anjing. Muka jadi by TV anjing. Kadang ada kocak enggak boleh dibawa. Jadi gimana? Oh gitu. Oke. Pintar. Jadi lempar. Hilang anjing. Apalagi sih? Udahlah, kan tadi udah anjing. Kenapa jadi ada mata ginian, mata saringan? Ini mata Lord of the Ring, coy. Nope. Mata buta Renata. Gua udah ngelewatin ini lorong 1000 kali, coy. Ngomong-ngomong kenapa? Wah, anjing! Najis. Santai, kenapa lorongnya nggak ada ujungnya? Woi, apa itu? Tanda-tanda terkutuk ini betul-betul kayak... Aduh, suara-suara itu muncul lagi, guys. Suara-suara yang di part 3 kemarin. Woi. Mata-mata ini ya? Oh, mata ini yang bikin suara-suara itu. Cok, bodo amat, cok. Bodo amat, lewatin aja. Tutup, goblok. Ini balik lagi gak sih? Balik lagi ya? Iya gak sih? Wuis. Lu yakin? Mas, gue cuma lompang lewat doang, mas. Mas, yakin? Bawa bayi ke tempat tidur lagi sih katanya. Mana sih jalannya, sumpah gue gak tahu. Dikunci. Apa sih? Kunci.
Dikunci. Mana sih jalannya sumpah? Berisik lagi tuh orang. Apakah ini bosnya coy? Datangin aja lah, gak usah takut. Yolo ya yolo. Oh bayi itu selama ini monsternya cok. Jelmaan monster bayi terkutuk ini ternyata. Wah anjing. Ini udah jelas lawan bos terakhir. Kalau ini udah jelas The Face. Mas misi. Misi. Gua gak bermaksud aneh-aneh kok. Cuma memulangkan bayi terkutuk itu aja. Wah anjing. Alah gak serem. Kepala ke bawah tunduk melengkung bangga. Tangisan sedih melengking dan keras. Keras mengisi ke dalam secara membabi buta. Misti Karkosa. Misti Karkosa siapa? Misti Karkosa. Gue taunya Misti Perkosa coy. Lambang-lambang ini mengingat kita pada sesuatu ya guys ya. Jam ini, jangan-jangan jam ini yang bikin kita deja vu deh tadi. Ah ini lagi ngentil. Nope. Oh nggak usah ditaruh ke situ mungkin ya? Iya nggak sih guys? Iya ngapain ditaruh ya? Sorry. Nggak usah dibawa ke tempat tidur, lewat aja. Nggak usah dibawa ke tempat tidur. Kita lewat aja. Bisa. Ya, udah nggak takut. Lewat aja, lewat. Nggak usah di situ. Kita bukan ke situ. Tujuan kita bukan ke situ. Nanti dijatuh pulang. Ah, kelinci. Paling tepat tuh kelinci. Tuh. Ikutin apa kata kelinci, jangan apa kata yang di atas ini. Gak beres ini tulisan-tulisan di atas ini. Sebelah kiri kita ini. Cluenya gak beres. Capek gua main iklan mulu. Nah udah, apakah selesai ya? Rentan. Apa lagi nih? Ini yang tadi coy. Hai. Woi, kelinci, ketika kata kelinci. Kelinci itu jalan utama kita, coy. Dia selalu dialah orang penentu jalan kita, coy. Bukan bayi haram itu ya, enggak. Sama sekali bukan. Astaga, apa sih ngentil? Alah. Ngomong dong kalau mau ada jump scare. Kocak. Ulang lagi, jauh banget di sini. Iklan lagi gua tampol, sumpah. Ikutin apa kata kelinci. Jangan pedulikan jump scare. Ini apa ini? Bisa dibuka kah? Enggak bisa. Lihat belakang, nggak takut, gue lihat belakang, tolol. Kiri kanan nih, ya jelas kiri lah kocak. Kira gue goblok. Ya elah ikuti ke atas kelinci, buka goblok, lama banget bukanya, ngentil. Apa nih, don't leave. Gue mau ninggalkan tempat ini, emang kenapa, lu mau ngomong apa? Hai bitch. Bisa ikutin bayi itu, ikutin apa kata kelinci. Masih kejar-kejar kah? Ya masih ternyata. Lu kira gua goblok. Apa ini? Nggak takut gua main ini. Word. Ikutin apa kata kelinci. Nggak usah ikutin kata itu. Buka lah goblok. Ngapain ditutup tolol. Kemana kita ini? Walahalah. Kemana kita cok? Cok. Oh ini dia jalannya. Apa sih? Badan lu mana nih? Wah apa itu? Badan lu mana weh? Cok, buka cok, goblok. Lari, kelinci kecil. Kau bukan satu-satunya yang selalu ada yang lain. Dan orang yang lain itu adalah doi. Apa sih, lu kira gua takut apa? Iklan lagi nih. Udah muter-muter gini pasti iklan tuh. Tuh kan, apa gua bilang? Oke, mungkin segitu aja dari gua. Tadi ada kucing gua lihat, tapi udahlah bodo amat. Ntar aja, gua udah gak sanggup lagi. Gamenya terlalu seram, cok, sumpah. Mungkin kalian serang jantung kalau main game kayak gini. Oke, gua Budi Mawan. Thank you.